Apapun ini pula berita yang dinantikan. Bermula Isnin ini, juga individu lengkap vaksin bagi semua peringkat umur dibenarkan masuk ke stadium dan semua fasiliti sukan. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Shamuddin Tun Hussein berkata, bagaimanapun bagi remaja usia bawah 18 tahun yang belum atau tidak lengkap vaksin masih tidak tertakluk kepada kelonggaran itu. Selain itu, buat masa ini ditetapkan aktiviti makan dan minum di dalam stadium tidak dibenarkan.